Muhammad Armansyah bin Haji Harun bin Mustafa, anak perempuanku Desi Herini, aku nikahkan kepadamu dengan mas kawin emas 25 gram tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Barakallahu lakum bil khair. Al-Fatihah. Saya tidak kasih cincin. Kalau cincin hanya satu jari, gampang lepas, gampang kabur. Tapi kalau saya kasih kalung, nanti kecekik. Nah, kenapa saya kasih gelang? Saya kasih gelang supaya dia lebih betah dan sulit lepas. Insya Allah, amin. Yang harus kita hargai itu dalam hidup tiga golongan, kata Rasulullah. Yang pertama, orang tua yang pernah mengandung dan melahirkan kita, itulah orang tua kandung kita. Yang kedua, man allamaka, orang tua yang pernah mengajarkan ilmu kepada kita, itulah guru-guru kita. Dan yang ketiga, orang tua yang pernah menikahkan kita, mertua kita. Andai Ananda bisa menghargai dan menghormati ketiga orang tua ini, insya Allah jangan khawatir, keberkahan, kebaikan dan keriduan Allah pasti Allah alirkan kepada keluarga Ananda berdua. Forever Star.